Dia panggil dekat tebeak. Nama dekat tebeak ni gini. Semaya ni jangan bergerak anggota yang besar nah. Jangan bergerak anggota yang besar. Anggota yang besar, kecil ini tak apa bergerak. Anggota kecil ni ada ada 7 anggota. Pertama mata. Kita tengok semaya gini. Bahasa jenis. Klik. Oh mata. Kedua hidung. Tak tahu nak gerak hidung lagu mana lah. Ni boleh gerak ketika semaya lah. Sekalipun gerak 100 kali. 150 tak apa sebab anggota kecil. Ketiga mulut. Tak apa sebab kita baca, kita gapo, tak apa gerak. Tak patah. Keempatnya telinga. Nenek. Tak apa, tak patah. Keenamnya jari. Jari tangan, jari kaki dah, jari tangan. Misalnya kata sini. Pegang gini, jari. Seminggu duduk aku gini. Tak apa, tak masalah. Seminggu duduk aku gini, tak apa. Jangan gerak tak apa tangan, jangan gerak gini. Jangan gerak gini. Patah. Ni anggota besar ni. Kamu, kalau nak garu, pegang dulu tak sini gerak. Okey, pegang hang garu. Garu juga. Garu juga. Hang gerak sangat nama. Hang gerak. Tak apa, tak patah nah. Sebab jari saja bergerak. Ketujuhnya pistol. Pistol. Nama pistol bagi laki-laki. Kamu itu tak patah nah. Tak patah. Jadi kalau gerak benda halus tak patah. Kalau gerak benda besar ni besar. Kalau dia bukan jenis lekat tapi ya begini, semaya bismillahirrahmanirrahim. So, dua, naik sekali lagi, tiga batas semaya. Tapi kalau dia lekat tabiat, ya ada orang ke lekat tabiat dia. Ha. Jalan kecek dengan orang pun, ha, mana demo? Ha, nak makan nasi dok, tapi dok tangi tangi nak. Jadi lekat tabiat dah tangi dia. Akak semaya jadi lagi. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat tabiat, dia panggil lekat tabiat, tak boleh, tak boleh. Nak buat kerah gitu, tak boleh. Ha, tu tak apa, dia maafkan, dia panggil lekat tabiat. Eh. Ha.